Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Dadah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur, kocok-kocok kawan-kawan sahabatku semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga dalam keadaan baik dan semoga dalam keadaan sehat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan-urusan sahabatku semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat subscribe ku dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Tabu sampai Pulau Rote, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Dan untuk sahabat-sahabat yang belum bersahabat dengan channel Abah Kowi, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 500 juta rupiah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik dulurku sekalian, jadi di malam ini posisi masih masih dalam perjalanan ke Jember, dan sekarang lokasi ada di Lumajang, Jawa Timur gitu ya. Nah, alhamdulillah dari Tulung Agung, jadi ini ada beberapa member dari Trenggalek, satu member dari Blitar, entah berapa member, berikut dari Tulung Agung. Dan alhamdulillah sampai sekarang perjalanan lancar tanpa kendala suatu apapun, kecuali tadi pas saya itu memang ada sedikit trouble, yaitu cakramnya bagian depan punya saya itu agak sedikit bunyi ciut-ciut gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala suatu apapun gitu ya, semoga semua baik-baik saja karena perjalanan masih jauh. Dan juga perjalanan ini melewati perhutanan-perhutanan gitu dengan jalan-jalan yang berliku, dan di sini juga hampir, bukan hampir sih, memang udah nggak ada bengkel yang buka gitu kan, warung kopi pun udah jarang gitu yang buka di sini gitu kan. Ini kurang lebih tadi ya mungkin jam 11-an lah kira-kira, jam 11-an malam gitu ya, jam atau jam 22 gitu ya. Oh, jam 23 berarti ya. Jam 23 tanggal 27 November 2021 gitu kan. Jadi perjalanan ini perjalanan mau ke acara Jambore daerah, atau disingkat juga dengan Jamda, bukan Janda ya, tapi Jamda gitu ya. Bukan Jamda. Nanti salah denger jadi Janda anak satu, bukan. Ini Jamda alias Jambore daerah. Yang paling depan sendiri di sana ada Pak Dum bersama istrinya, dan siapa lagi ya, entahlah siapa lah. Oke, sahabatku semua, selamat menikmati perjalanan ini, selamat menonton perjalanan saya ini. Mudah-mudahan perjalanan saya ini dari Lumajang menuju ke Jember dalam keadaan lancar, dalam keadaan bahagia tentunya gitu kan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon dong ada dukungannya dulur-dulur. Jangan lupa subscribe channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga silahkan di share video saya ya. Hai, hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Jadi saya posisi sekarang bagian paling belakang sendiri. Tadinya saya biasanya paling depan atau di tengah gitu ya, tapi sekarang saya paling belakang, jadi tim sweeper, tim penyapu bersih gitu. Wah, tapi guys, padahal saya nggak bawa sapu loh, cuman tim penyapu bersih aja gitu, tapi nggak bawa sapu. Hai, pasukan oren kali ya. Di belakang ada kendaraan mobil mungkin.
Jadi di antara mereka itu ada beberapa yang knalpotnya tuh knalpot edan gitu ya. Mudah-mudahan nggak kerekam gitu ya suara knalpotnya itu. Berisik sekali soalnya. Knalpot brong, motornya motor bor aku lah. Wah, udah repot lah. Di sini medan jalannya berliku, berliku dan berliku. Ditambah lagi berair, basah gitu kan ya. Ditambah juga berlubang gitu, dulur-dulurku sekalian. Ini yang cukup repotnya itu berlubangnya ini nih. Oke, ada yang isi bensin. Kita tunggu dulu sebentar. Aduh, seharusnya saya yang berhenti ya, karena saya itu tim sweepernya gitu ya. Saya tim penyapu bersih nih. Oke, tunggu dulu sebentar lah. Itu kalau nggak salah Pak siapa ya itu? Pak Malik kalau nggak salah ya, dari Bionik Blitar mungkin. Baru nih kan. Buset, saya ditinggal. Wah, pantesan lampu tembak saya mati anjir. Dan ini sahabat saya yang dimana seperti apa kata pepatah WZ, sahabat yang seperti udah seperti saudara gitu kan, namanya Sanaubar ya. Mungkin dulur-dulur yang mengikuti video saya masih ingat waktu motor saya mogok, waktu motor saya trouble ya. Ini alhamdulillah nih ketemu lagi sama dia, sama Sanaubar yang alhamdulillah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik gitu ya. Dan sekarang Sanaubar ngebonceng istrinya nih. Bukan istri sih sebetulnya, calon istri mungkin ya. Mudah-mudahan aja Bar ya. Soalnya yang sudah-sudah juga ente ditikung orang Bar. Kata teman saya, "Wi, gua kalah sama setir bunder, Wi," katanya. Aduh, sabar dah, Bro. Mudah-mudahan yang ini jodoh ente. Ya, aneh doain dah. Oke, gabung lagi dengan rombongan. Satu persatu rombongan sudah mulai ketemu sama rombongan dari anak-anak Bionik. Ini jalannya di Lumajang ini tikungan terus anjir. Kayak nggak ada habisnya gitu nih tikungan nih. Untung udah dikasih makan gitu kan, jadi nggak sampai mabuk darat gitu kan. Nah itu dia dulur-dulur, dulur-dulur dari Bionik sudah ada di depan sana itu. Sudah kelihatan lampu remnya itu. Dan sekarang kesininya jalannya agak bergelombang dan cenderung berlubang gitu ya jalannya itu. Udah mas sempit berlubang pula gitu kan. Dan cuaca cukup dingin ya dulur-dulur. Nah ini jalannya berlubang ini. Alhamdulillah ya kerekam semuanya ini. Mudah-mudahan hasil videonya bagus nih. Soalnya kan ini malam gelap, penerangan cuma ada di sepeda motor masing-masing gitu kan. Nggak ada penerangan jalan, nggak ada di sini. Gelap anjir. Yang ada cuma pohon-pohonan aja tinggi menjulang gitu kan. Ngeri-ngeri setap ini jalan ya. Ini kalau malam-malam sendirian kayak gini kayaknya, aduh nggak berani dah gua. Ngeri-ngeri gimana gitu. Ini tikungannya mantap sekali nih. Lumajang. Dan seumur hidup saya baru pertama kali ini saya gitu ya ke Jalur Lumajang itu. Ternyata jalannya wah mantap lah pokoknya. Luar biasa istimewa gitu kan.
jalannya sempit, berlubang dan juga full tikungan ini. Duh, ini cakram saya ini loh, bunyi-bunyi terus nih. Aduh, ada apa gerangan ya? Nah, itu rombongan itu. Bar, data dong. Data dong.